jalan gila deh lo, Kak. Ya bener aja. Terus, gue kenal gak sama calon lo itu? Kamu pulang aja, ya. Ntar kakak bakalan kenalin kok sama calon suami kakak. Ya paling gak ikut bantu-bantu gitu. Oke, nanti gue cepetan pulang deh. Ya udah ya, dah. Oke, bye. Meta pasti kaget banget ya. Tahu-tahu bentar lagi aku jadi kakak iparnya. Tapi untuk sementara kamu gak keberatan kan? Merahasiakan semua ini dari dia. Ya, asal jangan kelamaan aja. Takutnya ntar kalau ditaruh orang lain, jauh lebih kecewa kan? Iya, aku tahu, aku tahu. Mungkin kalau bukan papa, mama yang akan bilang. Tapi beberapa hari sebelum pertunangan kita, nggak sekarang. Dan kayaknya aku juga harus siap kalau memang misalnya dia benci sama aku. Jadi ingat masa kecil dulu? Ingat nggak? Main pengantin-pengantinan. Aku sama Meta jadi pengantin ya? Ya iyalah aku ingat. Aku juga yang dadan nikah sama dia. Jangan-jangan si Kremi lagi kangen ya sama gue. Ih, udah lama nih gue gak ketemu si Kremi. Kangen juga gue sama dia. Mudah-mudahan dia masih jomblo. Gue seneng deh kalau misalkan dia manggil gue Meong, terus gue bisa manggil dia Kremi. Kayaknya kalau dia panggil gitu romantis banget. Makasih, Bu. Mau minum? Enggak, ntar aja. Sebelum haus. Gue tunggu makan. Kerapa, kura-kura, jalannya merangkak. Karena datang burungnya. Salah. Jana bawa rumah. Kalau jalan berdiri nanti kura-kura ninja. Salah. Pikir mau kampus. Hingga pindah di hatiku jadi kasu yang dulu pernah terucap tanpa apa. Ampun, ampun, ampun. Ya ampun, ampun, mau kemana sini? Kenapa di sini? Sejak gue lulus SMA, terus gue kuliah di Jakarta, kita kehilangan komunikasi gitu. Gue gak tahu mesti telepon lo kemana, cari lo kemana. Lo tuh kayak hantu tau gak? Datang pergi, gak kelihatan jejaknya. Ih, aku tuh benci sama lo. Tapi, gue suka deh sama lo. Wah. Mudah-mudahan Meta bisa mengerti ya, akhirnya aku menikahi kamu. Iya, aku harap juga begitu. Meta dulu jatuh cinta kan sama kamu. Itu kan saat SMA dulu. Saat aku, kamu, Meta masih bareng-bareng. Namanya sih cinta monyet. Lucu-lucuan aja. Malah kau juga dulu jatuh cinta kan sama aku? Aduh, biar banget kamu ya. Masya.
Oke, gue saja ini ya. Iya, adikmu nih. Kenapa sih nih orang? Nah, apa kabar kamu? Baik dong, Pak. Capek nggak lo? Ya enggak lah, kakak kalian cantik ini kan menikah. Kak, katanya lo mau ngenalin calon suami lo ke gue kalau gue udah di Bali. Tapi mana? Sampai sekarang gue udah di Bali nggak dikenalin juga. Iya, sabar. Kalau sekarang orangnya nggak ada. Gini deh, aku pasti kenalin kamu, tapi pas saat tunangan ya. Emangnya cowok lo itu pangeran ya? Sampai dirahasiain segala. Ya bukan lah pastinya. Tapi kamu gimana? Udah punya pacar di Jakarta? Ya enggak lah. Gue ini kan jomblo forever. Kenapa? Emang di Jakarta kehabisan stok cowok keren? Ya enggak sih. Cowok keren di Jakarta banyak. Tapi yang benar cuman sedikit. Kak, si Reno kemana ya? Ada kabarnya enggak? Ada dia ada di sini kok. Mau ketemu sama dia? Iya, temuannya sama dia. Maafin aku, Matt. Papa dan Mama yang menjodohkan aku sama Reno. Apa kamu masih mencintai dia? Kak, kok bengong? Kamu tanya malah bengong. Ya udah kalau gitu ketemuan sama Reno-nya besok aja ya. Berarti besok ketemu Reno? Iya. Ntar aku telepon deh. Iya, cium dulu, Sini dong. Menunggumu mungkin harus ada batas waktu. Ma, kayaknya kalau untuk masalah seperti ini, lebih baik Meta nggak tahu dulu deh. Nanti kalau sudah dekat, biar Papa yang bicara sama dia. Sekarang atau nanti, sama aja. Meta akan tetap merasa sakit hati dan kecewa. Tapi Mama yakin, pada akhirnya Meta akan bisa menerima dan mengerti keadaan ini. Ya mau gimana lagi? Ya ngejodohin aku sama Reno tuh juga Mama sama Papa kan? Demi kebahagiaan kakaknya, Papa yakin Meta pasti bisa menerimanya. Dan usia kamu kan juga sudah pantas untuk menikah. Jadi Papa sama Mama ingin kamu menikah lebih dulu. Reno dan keluarganya juga sudah setuju. Kamu juga mencintainya, kan? Ayo, lagi pada ngapain? Ya, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolin apa? Ngobrolin aku ya? Aduh, pagi-pagi udah digosipin. Biar banget sih. Kamu makin cantik aja. Punya pacar ya di Jakarta? Duh, Papa udah deh, gak usah ngomongin soal pacar. Aku tuh lagi males pacaran. Kak, jadi enggak. Katanya mau nganterin aku ketemu Reno. Jadi mau kapan? Sekarang dong. Sekarang. Oke, yuk. Yuk. Dah, Papa ngomong dulu ya. Ya. Kami mana sih kok gak datang-datang? Kamu masih ingat gak waktu kenangan manis aku sama Krem dulu SMA? Yang mana ya? Kok gue lupa? Masa lupa? Oh ya, waktu itu kan lo sama Kremi baru lulus SMA. Terus si Kremi pamitan ke Jogja. Gue sedih banget, gue ngerasa kehilangan Kremi, ya kan? Waktu itu lo kehilangan Reno juga kan? Lo nangis, gue juga nangis. Kita berdua sama-sama sedih. Terus ngedengerin lagu Melo deh, jadi tambah sedih. Ya udah gak sedih lagi, ntar lagi juga Reno dateng kan? Banget sama lo.
lo tuh nyebelin banget. Nyebelin? Ya iyalah, lo pergi ke Jogja gitu aja, ninggalin gue tanpa nomor telepon, nggak ada kabar, nggak berusaha ngobungin gue. Pokoknya nyebelin. Aku nggak boleh kelihatan cemburu. Biar papa aja nanti yang beritahu ke Meta. Kak, kita jalan lagi yuk bertiga. Kita ke pematang sawah, terus udah gitu kita jalan-jalan naik sampan di danau, di pinggir pantai. Mau nggak? Ya, aku sih terserah Reno aja. Ah, kalau si Kremi mah gue yang ngajak, oke-oke aja. Boleh aja sih, tapi bertiga kan? Iya iyalah, masa cuma berdua. Yuk. Yang mau ngomongin nih ke lo, soal perasaan gue. Mumpung lo sama gue lagi ketemu nih. Meta mau ngomong soal perasaan ya. Jangan-jangan Meta nekat mau. Kok shock gitu sih, orang gue belum ngomong juga. Emangnya mau ngomong apaan sih? Gini, Kak Emil kan bentar lagi mau nikah. Terus kayaknya gue menyusul deh. Tapi gue mau pacaran dulu. Kata kamu jomblo, gimana sih? Sekarang sih emang masih jomblo, tapi kalau lo nanti nggak nolak gue, kan gue udah nggak jomblo lagi. Maksud kamu? Ya lo jadi pacar gue lah, abis itu kita nyusul ke Emil deh. Nggak akan seagresif ini kalau dia tahu Reno calon suami aku. Aku harus bisa nutupin perasaanku, meskipun aku jujur. Kak, lo tau nggak Kremi nolak gue? Kenapa sih? Emangnya dia udah punya pacar ya? Lagian ngapain kamu nembak dia segala? Soalnya kalau gue nunggu ditembak Kremi, sampai ubanan juga dia tuh gak akan nembak gue. Meta, dia tuh udah nganggap kamu kayak adik sendiri. Ya iyalah, pasti dia shock waktu kamu nembak dia. Gue mau nanya deh sama lo. Waktu di pantai tadi, Kremi kok nyium lo ya? Mesra banget. Ya itu kan sudah biasa. Emang Kremi kayak gitu kali orangnya. Waktu SMA aja dia suka nyiumin kita berdua kan? Tapi nggak tahu kenapa waktu tadi gue liat dia nyium lo, gue tuh jealous. Enggak, ah, biasa aja. Ah, Kak, udah sini aja nemenin gue ngobrol. Aku capek, Meta. Ah, tapi kan Meta harus kasih tahu.
Iya, aku ngerti. Tapi jangan sekarang, karena aku nggak siap dibenci sama Meta. Aku nggak mau nanti kamu yang terluka. Iya, nggak apa-apa lah. Untuk sementara ini aja. Emang kamu nggak cemburu kalau nanti dia agresif di depan kamu? Iya, iya. Aku emang udah pasti cemburu, tapi mau gimana lagi? Apa lagi sih, Pak? Tentang masa depan kamu, saya. Begini, kakakmu kan ingin menikah. Terus, selanjutnya kamu. Jadi papa sama mama inginnya kamu menikah juga. Ya lama. Aku sih pengennya juga kayak gitu. Apalagi kalau pernikahannya bisa dibarengin deh sama Kemil. Emangnya kamu sudah punya pacar? Belum sih, baru PDKT doang. Siapa? Siapa namanya? Gimana? Bibit, bebet, dan bobotnya? Udah deh, mama pokoknya tenang aja. Dia itu asli orang Indonesia kok. Jadi siapa? Siapa nih? Reno alias Kremi. Gak apa-apa ya, kalau kau nanti jalan sama si Meong. Ya gak apa-apa lah. Makasih ya. Yang akan terjadi. Maaf, Pak. Masalahnya aku tuh belum siap dimusuhin sama Meta. Ini semua bukan kesalahan kamu. Tapi kemauan Papa dan Mama. Kamu gak usah takut. Karena Papa dan Mama sudah punya rencana lain. Rencana lain? Lo kenapa sih gak mau pacaran sama gue? Emang gue jelek? Gue tuh udah nunggu lo lama banget. Meong, kita masih bisa kok saling menyayangi. Tapi kan bukan berarti harus berkomitmen untuk pacaran. Emangnya lu udah punya pacar? Gimana kuliahnya? Jadi ngambil jurusan apa sekarang? Gua gak nanya. Udah jawab, gak usah ngeles. Gua secengar-cengir. Makan apa sih tadi? Jadi galak banget sekarang. Bodo amat. Udah pokoknya jawab. Iya, gue memang udah punya pacar. Dan gue cinta banget sama dia. Kremi, lu tuh jahat tau gak sih? Meong! Meong! Papa sama Mama akan menjodohkan Meta dengan...
dengan anak pengusaha hotel di Bali ini. Papa dan Mama juga sudah membicarakan sama mereka. Emang orang Bali ya, Ma? Bukan. Mereka orang Solo, tapi sudah lama tinggal di Bali. Terus Papa yakin kalau Meta mau dijodohin? Ya, pelan-pelan aja. Anaknya ganteng, lulusan luar negeri, dan orangnya pendiam sekali. Ya udah, kalau gitu buruan aja dikenal sama Meta. Iya. Papa sama Mama lagi atur waktunya. Oke. Mel. Mau ngapain sih? Jangan macam-macam ah. Dari SMA sampai sekarang, lu tuh sama sekali gak berubah ya. Lu sama sekali gak punya perasaan. Lu gak ngerti perasaan gue. Mel, waktu SMA dulu, waktu lu bilang lu suka sama gue, dan lu mau menikah dengan gue kalau kita udah dewasa, gue coba mencintai lu. Tapi sampai sekarang, gue masih berharap kalau lu bakal jadi suami gue. Gue masih ingat kok waktu kita masih kecil. Kita sering main pengantin-pengantinan. Gue jadi pengantin perempuan, lu jadi pengantin laki-lakinya. Sedangkan kayak Emil dia cuma jadi pelias pengantin. Emang gue gak pantas ya jadi pacar lo? Emang gue gak pantas cinta sama lo? Gue gak pantas ya jadi istri lo? Jawab yang jujur. Lu pacaran kan sama Kemil? Gue gak bisa jawab sekarang. Berarti benar kan? Lu pacaran sama Kemil? Lu bakal jadi suaminya Kemil? Maafin gue ya. Maaf ya, aku gak bermaksud. Udah, lu tuh gak usah perlu minta maaf. Dulu waktu SMA, lu juga kan yang ngerebut Reno dari hati gue. Meskipun caranya kucing-kucingan. Tapi sekarang, lu ngerebut Reno buat lu nikahin. Aku benar-benar minta maaf. Udah gue bilang, lu gak usah minta maaf lagi sama gue. Ini semua gue yang bodoh.
harus ada batas waktu. Gak apa-apa, kali ini kakak yang ngalah kok. Nanti coba kakak bilang sama papa sama mama ya, kalau harusnya Reno nikah sama kamu. Enggak kak, Reno itu milik lo. Reno itu cintanya sama lo. Jadi lo yang harus nikah sama Reno. Dan lagian kan ada kalanya seorang adik harus mengalah demi kebahagiaan kakaknya, ya kan? Bener nih. Iyalah, yakin. Yakin. Oke. Okay. Ucapan dan kata hati gak akan pernah jujur. Gue gak akan pernah ngebiarin lo nikah sama Reno. Meta, apa sama mama? Bicara sebentar aja sama kamu. Meta mau mandi dulu ya. Sini dulu adiknya. Iya, sebentar aja. Mau ngomong apaan sih? Gini, papa sama mama ingin menjodohkan kamu. Jodohin? Sama siapa? Iya, sama anak seorang pengusaha perhotelan yang tinggal di sini. Oh, ma, aku tuh datang ke sini mau dijodohin atau buat ngebantuin urusannya kakak? Ya, dua-duanya. Ya, tau ah. Deh. Mek. Sepertinya udah menerima dan dia tahu kalau kamu jangan sama. Tapi dia nggak benci sama kamu kan? Aku nggak tahu perasaan dia sebenarnya. Tapi dia bilang sih dia bakal membantu pertunangan sampai perkawinan kita. Bukannya bagus? Iya sih. Ya udah, Pak, udah Pak. Oke ya, siap ya. Oke ya. Oke. Udah siap nih. Oke ya. Jadi kita angkat. Gitu. Oke. Harusnya gue yang mengenakan gaun pengantin itu dan bersanding sebelah Reno. Bukan lo, Kak. Seperti waktu kita kecil dulu, lu cuma jadi perias, gue yang jadi pengantin wanita, dan Reno jadi pengantin laki-laki. Sekarang, enggak. Gimana lagi, Nisya? Gini lagi, akhirnya gue gini nih. Gitu. Gak sengaja. Mata lu kemana sih? Emang jalan gak pake mata ya? Sabar dong, Mbak. Gak usah marah-marah gitu. Boleh tahu nama lu? Nama gue Gilang. Nama lu siapa? Gak penting banget sih. Gue lagi sendirian di sini. Ya, lagi liburan tapi gak ada temen. Temenan yuk. Ya, itu sih urusan lu, bukan urusan gue. Tapi itu urusan lu juga. Lu dari tadi motret sini, motret sini. Gue tahu lu juga lagi sendirian, iya kan? Berarti lu dari tadi ngeliatin gue ya? Sengaja kan lu nabrak gue? Ya, gitu deh. Aduh, gile, cakep-cakep kasar banget ya. Baru ketemu aja sulit kabur gue. Dasar cowok rese, salah masuk kita kenalan lagi.
Emang gue gak boleh kenalan sama lo? Itu gila apa sinting sih? Ya, gila dikit. Tapi masih banyak kan warasnya kok. Gue cuma mau kenalan doang kok sama lo. Cuma pengen temenan doang. Kan gue udah bilang, kalau gue malas kenalan sama lo. Gak penting tau gak? Ya, tapi bagi gue penting. Pergi aja dari sini. Kenalan dulu dong, baru gue pergi. Udah, nyantai aja. Nama gue Gilang Putra. Lo tuh gila ya. Sakit jiwa lo. Males banget gue kenal orang sakit jiwa kayak lo. Aneh. Mau kemana tuh cewek? Tau gak? Aku udah gak sabar lagi. Kayaknya nunggunya lama banget. Kamu pasti nungguin malam pertama kan? Tapi bukan malam pertama aja sih. Tapi bulan madu kita. Kayaknya itu bakal jadi kenangan terindah dari pernikahan kita. Emang mau bulan madu kemana sih? Keras. Makasih ya. Cepu banget. Kak, kayaknya lo gak perlu nyawa I.O. deh buat acara pernikahan lo. Serahin aja semuanya ke gue, pasti beres. Emang kamu yakin kamu bisa? Ya iyalah, Ma. Nih ya, semuanya bakal beres. Dari ijab kabul, undangan, catering, bahkan sampai hiburan sekalian deh. Gue yang beresin, dijamin acaranya meriah. Nggak malu-maluin pastinya. Iya udah, kali ini gue percaya sama lo deh. Terus-terus, kalau masalah kamu gimana? Duh papa, masalah apa lagi sih? Kamu nggak keberatan kan? Kalau papa sama mama jodohin kamu? Mama yakin, kalau kamu udah lihat dia, pasti nggak akan kecewa dan tidak akan menolak. Enggak, Mama, males tau nggak sih. Wow. Kamu boleh nolak kalau kamu sudah ketemu langsung sama dia, ya? Aku tuh bisa cari sendiri. Kamu datang dulu, terus kenalan sama dia. Baru terserah kamu, ya? Iya, Mama rasa juga gitu. Kamu harus lihat dan berkenalan dulu. Soal cinta bisa datang belakangan. Udah, Mer, nurut aja. Kalau emang dia nggak cocok, ya udah, tolak aja, gampang kan? Buat gue deh. Ah, nggak tahu, terserah, terserah. Menunggumu mungkin harus ada batas waktu. Aku udah nggak sabar banget pengen jadi istri kamu. Aku pengen cepat-cepat menikah sama kamu. Karena aku pengen ngerasain bulan madu bareng sama kamu. Pengen senang-senang bareng sama kamu. Dan cepat-cepat pengen punya anak bareng sama kamu. Pasti seru banget. Karena kamu satu-satunya orang yang aku cintai. Lo udah memupus semua impian gue untuk menjadi istrinya Reno. Seperti impian kecil gue saat main pengantin-pengantinan. Aku tahu kamu dulu pernah suka sama Meta. Tapi kan itu masa-masa SMA. Dan aku tahu itu cuman cinta sesaat. Tapi Meta membawa cinta itu sampai sekarang. Dan nanti setelah kita menikah, aku gak mau kamu bagi cinta itu lagi. Cinta kamu hanya untuk aku. Kak, lu tega banget sih mencintai Reno di atas air mata gue. Lu mencintai Reno sementara hati gue terluka. Kenapa gue gak boleh miliki Reno? Kenapa lu selalu yang menang? Kenapa Reno selalu milih lo? Sejak kita SMA sampai saat ini. Gue harus bisa mendapatkan cinta Reno kembali.
kampus ya. Cantik gak aku di sini? Cantik banget kok. Iya, ini fotografernya gak terkenal kok, tapi dari Bali. Lumayan bagus. Bagus. Mau kemana pagi-pagi gini, Mek? Ya, ada urusan lah. Pagi-pagi gini?
Ya, sekalian menikmati suasana pagi dan mumpung Meta masih di sini. Ya, ya, ya. Tapi jam malam, ntar malam kamu akan papa kenalkan sama anak pengusaha hotel itu ya. Kenalan doang kan, gak ada jodoh-jodohan. Sebenarnya sih papa mau jodohin kamu sama dia. Tapi kenalan dulu aja, kenalan ya. Ya udah, kenalan doang sih nggak apa-apa, asal nggak usah pakai jodoh-jodohan. Oke? Okay? Yaudah ya, Pak, Meta pergi dulu ya. Bentar. Kamu yang akan ngurus pernikahan kakak kamu kan? Iya, Pak. Terus sebelum pernikahannya, kamu juga tolong persiapkan pertunangannya. Sip, beres. Yaudah, Meta pergi dulu ya. Iya. Jadi ya. Pagi Jutek, nama gue Gilang, kenalan yuk. Jangan lu jutek gitu dong, masa muka seganteng ini lu jutekin sih? Minggir gak lu Dongo? Nama gue bukan Dongo, nama lu pasti juga bukan Jutek kan? Mau lu tuh apa sih ngikutin gue mulu? Emang lu ada kerjaan? Pakai ngaku-ngaku ganteng segala, muka lu 1003 juga gak laku. Set, jangan 1003 dong, mahal dikit apa? Sayur kangkungnya 1000 cuma dapet ikat. Dasar Dongo lu. Hei Jutek, panggil nama gue 3 kali. Gilang! Lo pasti bakalan yakin kalau gue cowok ganteng yang gak akan rugi jadi pacar atau temen lo. Ah, susah banget sih cewek. Tau namanya aja setengah mati, gimana mau gue pacarin? Menunggumu mungkin harus ada batas waktu. Aduh, aku tetap gak enak deh sama Meta. Kayaknya lebih baik aku yang ngawal. Mendingan kamu aja deh yang nikah sama Meta. Nggak bisa gitu dong. Orang tua aku pasti bakal marah kalau aku menikah dengan Meta. Lagi pula kan mereka tahu aku menikah dengan kamu. Bisa-bisa semuanya nggak jadi lagi. Ya nggak tahu lah. Aku cuma berharap semuanya baik-baik aja. Kita berdoa aja ya. Bila kau masih saja berharap untuk setia jangan, ku tak ingin engkau nanti terluka karena ku karena cinta yang lain kini hingga pindah di hatiku janji palsu yang dulu pernah terucapkan padamu tak akan terbukti. Kita emang jodoh banget ya. Setiap ada gue selalu ada lo. Lo ngajakin gue ribut ya? Eh, lo sabar dong. Gue ngajakin ribut ngapain gue dateng kesini? Gue kesini bawa damai, peace, oke? Okay? Gue cuma tahu siapa nama lo doang. Segitu pentingnya nama gue, sampai lo ngikutin gue terus? Eh sumpah ya, gue gak ngejar-ngejar lo. Gue ketemu lo disini tuh kebetulan. Ya mungkin kata-kata orang, kalau jodoh tuh gak kemana. Nama gue tuh Kiem, puas hidup lo. Eh, tunggu, siapa nama lo? Tukiem. Masih belum jelas juga. Wah, bercanda lo. Masa nama lo Tukijan? Cantik kayak gini gak mungkin. Dong, lo. Apes banget nasib gue. Kesini malah kecewa lantaran Reno nikah sama Kak Emil. Eh, sekarang malah ketemu sama cowok sakit jiwa. Mukanya sih ganteng, tapi sakit jiwanya itu loh nyebelin banget. Daripada gue dijodohin, mendingan gue coba cari sendiri.
Ini cewek pas buat gue. Gue yakin nih cewek bisa jadi istri yang baik dan setia. Ya, meskipun dia jutek banget. Justru juteknya bikin gue pengen deket dan lebih kenal sama dia. Iya, lu tuh kurang ajar banget ya. Ngapain foto-foto gue? Serah gue dong, kamera-kamera gue. Gue, ya kan ya? Iya deh. Calon suaminya mana? Nanti nyusul beli. Nyusul? Ya udah, sekarang foto aja dulu, tapi di sebelah kanannya dikosongin. Jadi itu buat nanti calon suami saya. Oke? Okay? Ya udah, ayo. Oke ya, siap ya. Oke. Terserah kamu aja. Kalau emang harus party di rumah juga nggak apa-apa kok. Ya, kita bikin yang sederhana aja. Soalnya teman-temanku pada pengen diadain. Dan kita bikin pesta kayak farewell gitulah. Perpisahan sebelum aku nikah sama kamu. Ikat. Ya iya. Ntar kalau aku udah nikah sama kamu kan udah gak bisa lagi jadi burung yang terbang bebas. Enggak lah. Tapi kayaknya aku juga pengen undang teman-teman aku sih. Ya udah bagus. Bisa reunian sekalian. Seru kan? Iya, iya, iya. Ya udah nanti biar Meta yang organize semuanya deh. Tapi kamu yang ngomong ya. Oke. Cheers, kok. Cheers. Meta, Meta. Nasib lo mahal banget sih. Udah kayak pengantin kesunyian. Fotonya bagus kan? Kamu nyindir kakak? Enggak. Matt, kakak ngerti kok. Ini sebenarnya ungkapan dari perasaan kamu yang sakit hati. Kamu pengen nikah sama seseorang yang kamu cintai dan orang itu masih belum ada. Enggak kok. Ini cuma ungkapan perasaan gue aja. Gue pengen jadi pengantin. Tapi kenyataannya kan gue masih sendirian. Kamu jujur deh sama kakak. Kamu gak ikhlas kan kalau kakak nikah sama Reno? Lo berhak kok sama Reno. Reno kan udah milih lo. Menjadi pendamping Reno buat aku bukan harga mati, Mel. Aku tahu kamu terluka, aku tahu kamu sakit hati. Tapi kamu tahu sendiri semua ini itu udah rencana dari orang tua kita. Tapi kamu jangan khawatir. Aku bisa kok bilang sama mama sama papa kalau kamu yang nanti bakalan nikah sama Reno, bukan aku. Enggak, Kak. Gak usah. Kakak gak usah pedulin aku lagi. Ini mungkin semua sementara kok. Aku pasti nanti bisa ngelupain semuanya. Enggak, Matt. Enggak. Kakak memang mencintai Reno. Kakak memang mencintai Reno, sangat mencintai. Tapi kakak ngerti. Dan kakak lebih baik mengalah demi kebahagiaan kamu. Karena bagi kakak udah cukup. Udah cukup dengan cinta, tapi kakak tidak harus memiliki cinta itu. Reno gak akan jadi milik aku. Reno lebih milik kakak.
kakak yang punya Rekno.